Berkibarlah bendera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa man syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati kepala sekolah berserta guru dan tenaga pendidik. Yang kami hormati segenap ayah, bunda, bapak, ibu, wali murid, dan yang kami banggakan siswa-siswi dari SD Muhammadiyah 3 Asalam, Kota Malang. Sebagai hamba yang masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam, sudah selayaknya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yang mana atas segala jasa beliau yang telah berhasil memperjuangkan kepada kita sebuah ajaran yang sangat sempurna, yang telah memberikan kita arah yang jelas, yaitu Nabi Agung kita, Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan dari Bapak Ibu semuanya beserta anak-anakku sekalian yang turut berpartisipasi dalam acara Mumtaz Fest yang telah kami laksanakan mulai pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021. Mumtaz Fest yang bertemakan Merdeka dari Rumah memiliki suatu harapan yang sangat besar agar anak-anakku sekalian bisa memaknai makna kemerdekaan yang ke-76 ini dengan cara belajar dimanapun, belajar dengan siapapun, dan juga belajar kapanpun. Meskipun kita dibelenggu oleh pandemik ini, kita tidak boleh surut berhenti berkarya serta berkreasi guna mengasah kreativitas kita semua. Dan melalui kesempatan ini, kami mewakili segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan baik dari diri saya pribadi maupun dari rekan-rekan panitia yang lainnya. Kiranya cukup sekian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas segala partisipasinya, baik untuk semua panitia pengurus penyelenggara acara ini, yang mana melalui kerja keras kalian semuanya, acara ini bisa terlaksana sebagaimana yang telah kita rencanakan. Dan sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam Mumtaz Fest. Karena tidak ada gading yang tidak retak. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah 3 Asalam Kota Malang dengan bangga mempersembahkan Mumtaz Fest 2021 Merdeka dari Rumah Lomba Vlog Cooking with Family nominasi 28 karya terbaik. Alisa with Family. Novero with Family. Ziva with Family. Akila with Family. Jevino with Family. Shizuka with Family. Viola with Family. Revan with Family. Aisha with Family. Alputs with Family. Kaila with Family. Al-Fatih with Family. Abian with Family. Hanum with Family. Elvina with Family. Aufa with Family. Ashifa with Family. Shalina with Family.
Medina with family. Azra with family. Nayaka dan Kanaya with family. Raihan with family. Aziza with family. Fatir with family. Muhammad Al-Fatih with family. Alisa with family. Almara with family. Dan Zamzami with family. Dan yang kita tunggu-tunggu berikutnya adalah pengumuman pemenang. Juara pertama diraih oleh Ananda Hanum Kaila Kinanti dari kelas 1. Juara kedua diraih oleh Ananda Alisa Rahmatunisa Iktifa dari kelas 2. Juara ketiga diraih oleh Ananda Selina Annelies Giovanna dari kelas 4. Juara favorit diraih oleh Ananda Muhammad Al-Fatih Bramantia dari kelas 1. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam mengikuti Mumtaz Fest Lomba Vlog Cooking with Family. Sampai bertemu kembali dalam acara Mumtaz Fest tahun berikutnya.